Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Anggota One Team Press sekaligus pendakwa Muhammad Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi mengaku tidak pernah diajak musyawarah terkait pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan oleh Presiden Joko Widodo. Namun ia mengikuti apa yang sudah diputuskan pemerintah dan enggan berkomentar jika ormas keagamaan nantinya tidak amanah dalam mengelola tambang. Terserah pemerintah, saya mengikuti keputusan. Tapi kalau dari Habib itu apakah akan belum bisa menimbang. Saya tidak semudah itu untuk bisa memutuskan. Tapi inisiasi pemerintah sendiri seperti apa? Sekalipun terserah, kita tidak tahu soal itu. Kita belum pernah diajak musyawarah. Jadi masalah hal ini saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Kita mengikuti saja bagaimana kehendak pemerintah. Seandainya itu baik, dianggap baik untuk itu, ya silahkan saja. Seandainya dianggap oleh pemerintah tidak, kita mendukung bersama. Tapi ada masukan ke Pak Presiden soal itu? Sudah ada. Tapi ada sejumlah penolakan misalnya dari KWI yang tidak mau menjalankan aturan tersebut. Ini gimana? Terserah saja lah, mereka punya hak. Terus kita hargai demokrasi kok. Pendapat-pendapat. Ya, amanah terus menjalankan. Tidak tahu lah, usah bodoh. Urusan patung terselain lagi, urusan yang Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.